Assalamualaikum sahabat sehat. Jumpa lagi dengan channel Cynthia Munggaran berbagi menu sehat. Lagi-lagi bikin bolu, lagi-lagi bikin bolu. Ini kan lagi musim dingin bunda-bunda. Jadi saya menghindari biar gak makan yang di luar food. Jadi saya harus bikin bolu ya. Jadi bolu ini bikin kenyang dan tidak bisa melirik apa makanan yang lain ya. Nah hari ini saya mau bikin bolu pisang juga ya, tapi bahan dasarnya saya pakai jagung. Ini jagung, 2 buah jagung udah saya pipil ya. Dan ini pisang kepoknya kan kecil-kecil, saya pakai 4 buah ya. Ini 2 butir telur dan ini kurma 9 buah kurma. Ini minyak kelapa 1 sendok dan saya mau pakai tepung almond ya. Ini tepung almond ukuran 1 gelas, ini kecil ya. Mau saya pakai tepung almond. Jangan tepung lain ya selain tepung almond kalau yang lagi diet real food. Jadi saya pakai tepung almond dan tanpa gula, tanpa baking soda dan tanpa yang lainnya, cuman pisang, jagung, kurma, telur dan tepung almond. Nggak ada tepung almond nggak apa-apa, bisa di skip ya. Pakai ini aja udah cukup. Jagung sama pisang. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah subscriber channel Cynthia Munggaran, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita sukses dan sehat selalu. Dan yang belum subscriber, di-subscriber ya dan like, komen. Terima kasih sebelumnya dan semoga suka dengan menu-menu Cynthia Munggaran yang sangat-sangat sederhana. Tapi insya Allah sehat untuk tubuh kita. Yuk, saya mau blender jagung, pisang, dan telur. Biasa di saya blender. Mau blender pisangnya ya. Ini pisang ya di blender. Telurnya saya pakai 2 butir, tapi yang kuningnya saya pakai 1, yang kuningnya yang satunya saya buang ya. Ini jagung. Ini minyak kelapa. Jangan dikasih air ya. Oke, bunda-bunda, ini udah selesai ya. Biasa ini semua dicampurkan. Cantik ya, kuning ya dari jagung ya. Oke, ini tepung almondnya ya. Tepung almondnya 1 gelas aja. Ini tepung almond. Saya tidak pakai baking soda ya. Tambahkan kurma sedikit buat toppingnya sedikit, sisain. Oke, masukkan. Ini saya jagung kasih buat topping ya. Semua aja deh. Ini juga kurmanya. Terus 30 menit ya. Ayo bunda-bunda terus berkreasi bikin bolu-bolu ya.
karena untuk makan yang sehat bisa kenyang juga, tidak bisa gemuk ya, karena ini tidak berlemak, karena nggak pakai butter, nggak pakai gula, dan nggak pakai baking soda dan lainnya ya. Ini aman untuk kita semua. Oke, yuk kita kukus. Dikukus ya. Dikukus 30 menit. Cantik ya. Sahabat semuanya, kuenya ini sudah selesai, sudah matang. Ini jagung sama pisang ya, sudah matang ya. Cantik sekali. Saya potong-potong ya. Ini saya dalamnya pakai kurma ya. Ini dalamnya pakai kurma, ini enggak pakai baking soda apa baking powder ya. Ini alami, bahan pisang, jagung dan tepung almond, pakai kurma ya, tidak pakai gula juga. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa subscriber. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.